Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dila. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengintip-ngintip apa yang akan saya masak menu hari ini. Ini bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan sebelumnya dan kita tumis ya teman-teman, agar menambah harum dan menambah aromanya lebih lezat. Kita tambahkan daun pandan dan daun jeruk purutnya. Dan kita masukkan kecap manis. Lalu masukkan cuka makan, sedikit garam, kita aduk-aduk supaya tidak gosong teman-teman. Kita tambahkan secukupnya gula putih. Jangan lupa di subscribe dan like ya teman-teman video ini, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita masukkan ayamnya yang sudah kita rebus tadi dengan bumbu-bumbu. Untuk semua bahan-bahan dan cara memasaknya nanti teman-teman lihat di deskripsinya ya. Masukkan air secukupnya. Ini akan kita rebus lumayan cukup lama teman-teman, agar semua bumbu yang kita masak tadi akan meresap ke daging ayamnya. Kita masukkan sedikit kecap lagi agar menambah warnanya lebih agak gelap. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya dan juga like ya. Ini sudah mendidih dan finally ayam kecap sudah siap kita santap loh teman-teman. Selamat mencoba. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman untuk memasak ayam kecapnya. Dan juga bahannya sangat mudah kita temui di toko-toko terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.